Dengan pengawalan ketat, 7 terduga teroris tiba di Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. 2 anggota keluarga dari salah satu terduga teroris juga dibawa tim Densus 88. 7 terduga teroris ini terlibat teror penembakan anggota Polres Bima, Nusa Tenggara Barat. Mereka dibawa ke Mako Brimob Kelapa 2 Depok untuk pemeriksaan dan pengembangan kasus.